Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel YouTube, and I'm LK. Okay, so guys, di kesempatan video kali ini saya mau ngasih tips ke kalian bahwa Vaseline itu bisa buat melentikan bulu mata atau untuk memperpanjang bulu mata atau juga bisa disebut untuk mempercantik bulu mata. Okay, sebab itu stay tune ya. Guys, di sini saya sudah menyiapkan satu Vaseline. Ini dia, teng-neng. Dan juga ini guys, teng-neng. Nah, jadi guys, Vaseline ini tuh manfaatnya banyak banget ya. Jadi selain untuk kulit, tapi juga bisa buat untuk melentikan bulu mata ya. Nah, jadi guys, Vaseline yang saya gunakan ini untuk kulit ya. Jadi untuk kulit yang pecah-pecah, biasanya di saat musim dingin saya selalu menggunakan Vaseline ini. Jadi di saat musim dingin tiba, saya selalu menggunakan Vaseline ini untuk kulit aku gitu. Jadi Vaseline ini tuh benar-benar manfaatnya itu luas banget ya. Jadi bukan hanya untuk perawatan kulit, tapi juga bisa buat melentikan bulu mata. Oke, langsung aja yuk. Saya buka ininya dulu ya. Jadi aku tuh beli ini harganya $10 guys. Nah, jadi guys, pastikan pertama-tama wajah kita harus bersih ya, udah harus cuci muka gitu. Dan pastikan bulu mata kita jangan pakai maskara apapun, just bersih ya kayak gini, nggak make up. So, setelah itu kita pakai. Jadi di sini saya tinggal sedikit ya guys. Jadi Vaseline ini saya gunakan selalu buat kulit ya. Jadi kalau musim dingin, you know, kalau musim dingin itu kan di kulit pada pecah-pecah kayak gitu ya. Namanya juga pergantian musim gitu. So saya selalu setia menggunakan Vaseline ini. Vaseline for this one ya. Ya, ini untuk kulit ya, untuk kulit gitu. Jadi ini bukan untuk lipstick, kan ada juga tuh lipstick yang dari Vaseline juga. Jadi ini untuk khusus buat kulit ya. Oke, so langsung aja ya. Langsung aja ya, jadi kayak gini. Setelah ini kita olesin dengan Vaseline, kemudian kita tekan-tekan kayak gini ya di kulit, jadi Vaseline-nya masuk ke dalam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so guys, jadi kita bisa lihat hasilnya ya. So ini adalah bulu mata yang belum saya terapi pakai Vaseline. So ini adalah bulu mata yang sudah saya terapi dengan Vaseline. So kemudian kita satunya ya. Nah, inilah hasilnya. Sangat lentik sekali. Jadi bulu matanya kita panjang, tebal, dan lentik guys. Oke, so guys, jadi dua mata ini sudah saya terapi dengan Vaseline ya. Jadi hasilnya kayak gini ya, sangat lentik. Jadi sangat lentik, panjang, dan bikin tebal. Nah, jadi guys, saya tuh selalu terapi bulu mata menggunakan Vaseline ini sebelum tidur ya. Hasilnya, dan saya tuh selalu terapi menggunakan Vaseline ini sebelum tidur gitu. Jadi sebelum tidur itu kan kita udah cuci muka ya, jadi muka kita dalam keadaan bersih tanpa make up. Nah, jadi pastikan bulu mata kita bersih, dan kemudian kita terapi menggunakan Vaseline ini.
kita bisa lihat hasilnya dalam beberapa hari ya. Misalkan dalam satu minggu itu kita bisa melihat hasilnya. Jadi kayak bulu mata kita jadi lentik, panjang dan tebal. So guys, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Oh ya, yang belum subscribe silakan subscribe dulu, please. Jangan lupa subscribe, like and comment. Okay, so guys, thank you very much for watching my video. See you later for next my video. Bye bye.